Selamat sore sahabat TV Pancen Asik Gak Atik Komentar Pagak TV bersama dengan Yongki Sanggar Budaya. Hari ini kita akan jagongan. Kita akan jagongan budaya dan membahas tentang budaya. Sahabat, kami perkenalkan sosok di Malang. Beliau adalah seorang ibu, namun mempunyai bakat di bidang tari. Hari-hari ini beliau juga lagi melanjutkan studinya untuk berbicara arts psikolog. Monggo nanti apa yang bisa diutarakan oleh beliau, mari kita simak. Nama panggilan ibu? Melia, biasanya dipanggil Mel, itu cukup. Ibu Melia, biasanya dipanggil Mel. Saya kira teman-teman tari di Kota Malang ataupun Malang Raya tidak asing lagi dengan beliau. Ibu Melia, kami dalam jagongan budaya ini perlu sekali untuk memperoleh keilmuan panjenengan, juga nanti para pemirsa, karena apa yang panjenengan kejar hari-hari ini sangat langka. Nah, mohon bisanya ibu memberikan wawasan-wawasan baik kepada teman-teman penari ataupun teman-teman seni ataupun masyarakat kebutuhan tentang keilmuan panjenengan. Monggo. Saat ini saya sedang mendalami tentang psikoart. Jadi yang kita bahas di sini adalah bahwa seni tari itu, seni atau khususnya seni tari itu ternyata bisa menyehatkan secara mental. Jadi hubungan antara kesehatan mental dan kesenian itu ternyata besar sekali. Nah, di sini kita juga bahas lagi bahwa ternyata pada setiap pribadi itu semuanya mengalami gangguan mental. Tapi perlu digarisbawahi lagi, bukan berarti gila. Yang disebut dengan memiliki gangguan mental atau memiliki permasalahan dengan mental itu sebenarnya dipengaruhi oleh kejadian di masa lalu, kejadian hari ini, dan juga harapan-harapan secara pribadi di masa yang akan datang. Biasanya kalau kita orang awam ngimbah menyebut bahwa kalau orang tidak berdamai dengan dirinya sendiri, nah itu pasti akan mengalami permasalahan-permasalahan. Nah, permasalahan itu seperti iri, juga ingin muncul, ingin dinomorsatukan dan lain-lain. Nah, itu perlu keseimbangan. Nah, keseimbangan itu kita sebagai penari akhirnya melakukan tes psikoart, yaitu mempergunakan tarian-tarian tradisional, khususnya tari tradisional, untuk sarana meluapkan emosi, menenangkan jiwa, dan juga sebagai stabilizer keseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan spiritual. Nah, di sini kita juga menggunakan ecoprint. Itu sebenarnya bukan sekedar bisnis saja, tapi saya gunakan, saya anggap itu adalah kristalisasi seorang seniman sebagai kontemplasi bagaimana kita menjalani kehidupan ini secara spiritual, yaitu mengubah pola pikir. Kalau hari ini kita dibebani dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan lagi di era new era ini karena pandemi, berarti kita harus melakukan sesuatu yang sudah alam semesta ini berikan. Apakah itu? Nah, itu ecoprint. Sahabat, sedemikian luasnya apa yang harus kita gali, apa yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Itu tadi yang diutarakan Ibu Melia. Nah, sekarang kembali kita akan berbicara kalau kita melihat
permainan atau sebuah pertunjukan-pertunjukan tradisi di kalangan masyarakat. Ada jaranan, ada bantengan. Nah, kadangkala tahu-tahu orang bilang kalap atau trans, namun tidak ada penjelasan dalam arti kata. Mereka kalau ditanya kenapa kok begitu, sehingga bisa makan beling, bisa gulung duri salak. Nah, mereka selalu berbicara seolah-olah pada dirinya itu ada yang masuk, ada yang mengikuti. Nah, ini dalam keilmuan apa yang panjenengan pelajari, tentu kiranya ada segi-segi kejiwaan yang memang harus dibedah. Termasuk emosional kala menghadapin anak di sekolah tahu-tahu trans, katanya kalap kemasukan, sehingga kalap solidaritas atau berjamaah. Nah, ini kan manggil paranormal, manggil orang pinter yang seolah-olah bahwa ini kemasukan. Nah, semacam itu menurut panjenengan bagaimana? Sebagai pribadi yang sudah belasan tahun tinggal di Jawa, saya tidak menutup kemungkinan tentang adanya hal gaib. Jadi saya tidak mengatakan bahwa itu tidak ada, ada. Tapi dalam segi kejiwaan, bahwa setiap manusia itu dipengaruhi oleh kondisi hari ini, juga kondisi kemarin, juga pikiran-pikiran dia di masa yang akan datang, itu sangat mempengaruhi. Contohnya tadi disebutkan Mbak Yongki tentang di sekolah anak-anak trans berjamaah. Sebenarnya itu mungkin pemicunya adalah satu orang yang mempunyai kesesakan-kesesakan yang belum bisa keluar. Akhirnya dia memendam dan unfocus. Berarti itu akan terjadi ketika otak di bawah sadar ini sudah mempengaruhi otak sadar. Jadi secara logis dia tidak bisa berpikir, secara logis kemarahannya mempengaruhi logika. Nah, itu bisa seperti itu. Dan itu akan diikuti oleh teman-temannya karena itu social behavior lagi, diikuti. Ketika satu mengalami, maka yang lain memperhatikan dengan seksama. Rasa ketakutan, rasa khawatir itu sebenarnya mempengaruhi yang lain. Tapi kalau tadi disampaikan Mbak Yongki tentang jaranan dan lain-lain, di era zaman dulu sepertinya leluhur kita juga mengajarkan tarian jaranan dengan segala ritual-ritualnya, tapi tidak berbicara tentang memasukkan roh ke dalam tubuh, tapi adalah mensuges. Jadi seumpama kita percaya tentang ketokohan, mungkin Mbah Yongki adalah tokohnya. Akhirnya Mbah Yongki mensuges saya dan saya mempercayai apa yang dilakukan Mbah Yongki, maka terjadilah. Karena teorinya adalah apa yang dipercaya dan dilakukan berulang-ulang oleh orang, sebegitu banyak orang, dan terus itu dilakukan, maka terjadilah. Itu menjadi hal yang dipercaya dan kemudian mempengaruhi begitu banyak orang. Karena itu sugestopedia, kembali saling mensuges, maka terjadilah. Wow, ini sebuah ilmu yang langka yang perlu kita dengarkan. Dan di era zaman modern ini perlu kita belajar benar. Jadi jangan berhalusinasi, apa begitu ya. Kalau begitu, keilmuan barat yang sejauh ini ada yang dijual ke negeri kita dengan teori hipno katanya ya, hipno katanya. Wah, itu ada permainan otak kiri, otak kanan, sekarang ada permainan otak tengah. Nah, berarti di Nusantara ini kekuatan hipno jauh lebih hebat ya, yang tidak pernah dibedah gitu. Kenapa kita harus belajar ke barat? Ternyata jaranan itu dibelajarin di hipno, mereka bisa semacam itu.
Dan itu kan bisa dipakai karena intuisi mereka mulai bekerja, insting mereka mulai dipekakan, dan itu bisa dipergunakan semacam, maaf, mungkin Amerika mempergunakan teori-teori ini juga untuk pengobatan. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan di negeri ini. Jangan wong Jawa ngomong ojo ngumunan. Nah, itu saudara. Jadi harapan kami kepada panjenengan semua pelaku seni budaya, ayo kita belajar dengan baik, kita belajar dengan benar. Itu yang sementara ini termasuk dalam permainan saya yang pernah saya berikan, yaitu tentang Nyai Butut, Jalangkung dan lain sebagainya. Ini ternyata apa yang panjenengan utarakan gitu, penghipno. Iya. Iya. Demikian juga bagaimana kala-kala kita berdialog dengan alam semesta. Bagaimana kita punya naluri kala itu, mulai dari kecil oleh mbah-mbah kita, kita sudah banyak diberikan pelajaran-pelajaran yang semacam ini. Bagaimana bahwa kita punya kekuatan bisa memanggil angin. Ya kan? Ya, bagaimana kita bisa menyingkirkan atau meminggirkan awan yang gelap yang akan turun hujan. Kekuatan ini bukan sebuah ilmu, tapi naluri yang diajarkan oleh mbah-mbah yang hari ini itu perlu dibedah. Nah, ini yang saya kira apa yang panjenengan pelajarin dari hari ini, ternyata mbah-mbah itu juga mempelajarin, cuma tidak bisa mengilmiahkan, ya kan? Itu. Jadi, apa mbah kok iso ngunu? Kekuatan insting dia yang cukup peka, apa karena susuknya? Ternyata bukan, karena itu materi-materi yang memang harus dibedah. Nah, semacam itulah Ibu Melia. Apa yang panjenengan kerjakan di negeri ini cukup banyak, dan apa yang Anda lakukan dengan pelatihan-pelatihan tadi, emosional-emosional yang sesaat, itu kan diajarkan di seni, terutama teater, untuk pelampiasan berteriak, melemputkan itu. Nah, hal ini yang kadangkala tidak banyak dimengerti oleh teman-teman tradisi. Harapan kami dengan keilmuan apa yang kita berikan ini, sudilah teman-teman kalau ingin dialog bisa ketemu dengan Ibu Melia, karena bidang dia itu. Jadi jangan sampai nantinya menjadikan kendala kita membodohin masyarakat. Harus ada pembelajaran tentang seni budaya secara real dan secara logis, supaya sesuatu yang tradisi ini bisa menyentuh zamannya. Jadi anak muda tuh enggak kaget, enggak merasa kekunoan untuk belajar tradisi. Sangat indah sekali saudara. Jadi kami Pagak TV dan Yongki Sanggar Budaya memang ingin mencoba untuk memberikan edukasi kepada teman-teman. Silakan Anda mempertahankan keilmuan tradisi Anda, tetapi jangan lupa, jangan lepas logika. Ya, jangan lepas logika. Silakan, tetapi kita akan membentuk generasi ke depan. Jangan sampai mereka ikut-ikutan di dalam menjustis ya itu ya ya. Nah, itu saudara, hari ini jagongan kami dengan Ibu Melia Padma Kartaya Kartiasa. Domisili beliau di jalan di Perum Zona Neighborhood Blok NP1 Sawo Jajar 2. Apakah ada latihan tari di sanggar ini? Kita memang selalu melakukan rutin, tapi kita selalu ambil tempat di sumber atau di biasanya yang jadi langganan itu Sumber Jahe sama Sumber Jenon. Karena kita mengajarkan anak-anak untuk latihan di air. Orang melihatnya itu sesuatu yang hari ini melihat itu sesuatu yang aneh gitu. Tapi karena saya dari kecil diajarkan seperti itu, belajar itu mulai dari alam semesta. Karena alam semesta ini sebenarnya guru kita. Kalau tari serimpi kan seperti cemara tertiup angin. Bagaimana dia
meliuk itu seperti itu. Jadi sebenarnya belajar kita di situ. Jadi buat saya bukan hal yang aneh untuk mengajarkan anak-anak belajar di air, nyemplung di air, bergerak. Karena itu untuk kekuatan kaki, kekuatan otot dan semuanya. Iya. Kalau begitu berarti memang rantoyo itu penting ya. Rantoyo itu penting sekali untuk membentuk. Nah, inilah yang hari-hari ini mungkin orang kalau diajari rantoyo belum sampai 2-3 kali latihan sudah lari. Karena mungkin merasa bosan nggih, Mbah. Karena kalau kita belajar ke tradisi kan balik lagi kita mbekso. Nah, hari ini anak-anak itu belum mengerti mbekso itu seperti apa gitu. Yeah. Yang mereka pikirkan adalah latihan menari, hafal hitungan, hafal gerakan. Yeah. Sedangkan menari itu sebenarnya mbekso. Mbekso itu ya hambek rasa. Jadi bergerak ini kan hitungannya adalah tarik nafas kita, keluar nafas kita. Berapa hitungan. Nah, kalau sekarang kan latihan pertama, gerakan pertama, kedua, ketiga saya melihatnya mereka hafal dan itu sudah selesai. Tapi ketika menari tetap saja tidak ada soul di dalam setiap gerakan, berarti kan belum seiring keluar masuknya nafas ya. Berarti belum rohnya. Lah, rohnya belum gitu, betul. Nah, sahabat, bukan main apa yang kita berikan hari-hari ini di Cakungan Budaya. Monggo ikutin terus kami Pagak TV Pancen Api Gak Kate Komen. Selamat sore.